Hukumnya Ustaz, dan apakah hukum berdoa berjemaah dipimpin imam di luar solat fardu, maksudnya di majlis dan sebagainya? Doa berdoa adalah sunnah. Doa dekat mana-mana tempat ataupun banyak waktu, kebanyakan keadaan adalah sunnah. Dan ini menjadi adat yang bagus oleh orang Arab. Dan ia tidak menjadi adat orang Melayu. Orang Arab jumpa sekejap dah doa. Cakap sama minta doa. Memang doa cukup-cukup bagus. Dan ia tidak menjadi adat yang besar pada orang Melayu. Macam kita cuma doa pada waktu majlis-majlis tertentu, itu pun daripada wakil. Kalau tak ada wakil, tak ada doa. Itu rugi. Itu rugi. Jadi kita banyakkan doa, tak ada masalah. Selepas solat kita nak doa, silakan, tak ada masalah. Cuma dibincangkan isu afdaliyah. Yang afdalnya daripada sudut harus lepas solat nak doa, boleh tak? Boleh tak lepas solat nak doa? Boleh. Tak ada halangan pun. Cumanya yang manakah yang lebih utama? Doa selepas waktu salat ataupun doa di dalam waktu salat? Pastinya doa di dalam waktu salat. Doa pada ketika sujud, doa sebelum bagi salam, innaka hamidun majid, kemudian doa. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab doa. Kenapa kita tak doa pada waktu tu tapi tunggu doa selepas salat? Apatah lagi tok imam-tok imam kita, kadang-kadang mereka tak menjaga adab doa. Sampai doa Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak faham datang apa dia sebut tu. Yang tu lagi teruk. Kalau dia doa begitu tak ikut, kita tak tahu apa yang dia sebut. Kita tak faham apa yang dia sebut. Entah-entah dia mengeji diri dia, mengeji diri kita. Kita tak tahu. Jadi doa mesti kita faham apa yang didoakan tu. Dan kalau selepas solat nak doa sendiri-sendiri, silakan, tak ada masalah. Kalau ada orang doa, kita nak aminkan, tak ada masalah. Ada orang doa, tok imam doa, kita doa, tak ada masalah. Amin, amin, amin. Tapi kalau kita sendiri nak buat jemaah untuk kita nak doa, kita perlu fikir jugalah. Jemaah kita tu, lepas solat, assalamualaikum-assalamualaikum, kita nak doa. Jemaah kita tu dah biasa tak berdoa. Seperti mana yang biasa di zaman Nabi SAW, selepas solat, mereka berzikir, selepas zikir habis. Ataupun lepas daripada solat, berzikir sendiri-sendiri. Ataupun lepas solat, mereka keluar daripada masjid. Itu perkara biasa berlaku pada zaman Nabi SAW. Maka, kekalkan keadaan itu adalah lebih utama, tak ada masalah. Zikir selepas solat, zikir selepas solat, tak ada masalah. Jadi kalau ada orang doa, kita aminkan, tak ada masalah untuk kita nak aminkan. Tapi kalau kita nak buat sendiri, kena tengok juga. Kadang-kadang macam keadaan adah kita ni, kadang-kadang lepas bagi salam je, dia nak kita doa juga. Kalau kita tak nak doa, habis macam-macam dia kata. Ikut pada kita lah kemampuan takwa kita kepada Allah Ta'ala bagaimana. Kalau kita rasa, oh aku rasa lepas solat tu aku doa je lah macam mana orang biasa doa tu. Dari kalau kata larangan, tidaklah terlalu, tidak ada larangan sangat. Nak sampai tahap haram, tak sampailah sampai tahap haram. Maka doa tak ada masalah. Tapi kalau kita tengok, oh jemaah kita okey je, tak ada masalah, tak payah. Lagi-lagi kalau kita kali pertama jadi imam ke apa kan, dia lepas bagi salam, kita tak doa, tak ada masalah. Okey je. Wallahualam. Ada orang dia nak cari jalan lari macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar apa semua, baca ayat kursi semua sendiri-sendiri. Lepas tu dia solat sunat. Dia dapat larilah daripada tu. Wallahualam. Orang yang memilih untuk solat dan doa selepas solat, tak ada masalah. Dan orang yang memilih untuk lepas solat tidak berdoa kepada Allah Ta'ala kerana dia telah doa pada waktu solat, juga tidak ada masalah. Ada keringanan yang cukup besar dalam bab ni. Sebab dia orang dah keluar daripada solat.